Oke teman-teman, kembali lagi di AW Channel. Kali ini saya akan berbagi pengalaman dan tips tentang menurunkan birahi kolibri ninja. Sebelum saya bahas masalah ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, saya anjurkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih. Nah, langsung saja kita bahas masalah penyebabnya terlebih dahulu ya. Oke, menurut pengalaman saya selama memelihara kuning, ada tiga penyebab kuning over birahi. 1. Terlalu banyak makan kroto atau mengkonsumsi kroto yang berlebihan. 2. Madu, terutama madu lanceng ya. Kalau kuning sobat kurang birahi atau nggak ada birahi sama sekali, bisa dicoba dengan madu lanceng. Untuk ketiga, terlalu lama dalam penjemuran. Jadi terlalu lama menjemur itu juga dapat mengakibatkan konin birahi. Menurut pengalaman saya seperti itu. Jadi begini, untuk mengatasi konin OB ada dua cara dalam segi asupan dan juga rawatan. Untuk pertama kita bahas dulu yang mengatasi dalam segi asupan makanan ya. Menurut pengalaman saya itu, saya pernah dulu 1. Mengurangi porsi EF atau kroto bisa, atau kalau teman-teman memakai ular Hongkong atau ular kandang juga bisa, porsinya bisa dikurangi. Yang kedua, SKM polos atau susu kental manis polos. Kalian teman-teman juga bisa menambah beberapa tetes air putih agar sedikit encer ya, atau enggak terlalu manis. Untuk ketiga, bisa menggunakan air perasan semangka, tomat, timun. Ini buah-buahan ya. Jadi semangkanya kita ambil yang merahnya itu atau buahnya, lalu diperas, diambil airnya. Oke, berikutnya dalam hal rawatan, saya menggunakan 1. Mandi air dingin atau air es 3 kali sehari, pagi, siang agak sore, dan juga malam. Cara kedua juga bisa dengan mandi semprot. Mandi semprot tentunya waktu pagi dan malam ya, 2 kali. Mandi semprot ini dengan hati-hati dan melihat cuaca juga. Untuk ketiga, embun malam. Embun malam ini sangat efektif untuk menurunkan birahi juga. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila teman-teman semua ingin saling sharing dan juga saling tanya jawab, bisa teman-teman komen di bawah ini. Oke. Salam AW Channel, mantap!